Alright, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh and very good day to everyone. So hari ini kita akan masuk kepada subtopik yang terakhir di dalam chapter heat, gas law dan juga thermodynamics, which is thermodynamics. So bila kita sebut thermodynamics ini, so what is thermodynamics? So thermodynamics can define as study about heat, okay, about heat, temperature and also their relation to other form of energy and work. So thermodynamics dia berkaitan dengan heat, temperature dan juga macam mana kedua-dua heat dan temperature ini ada kaitan dengan bentuk tenaga ataupun kerja yang lain. Okay? So bila kita sebut bentuk tenaga yang lain, so thermodynamics ini dia ada berkaitan dengan internal energy. So what is internal energy? So ini first time kita dengar. Sebelum ini kita hanya dengar berkaitan dengan mechanical energy dan juga heat energy. Okay. So internal energy ini adalah energy yang datang daripada source, dia datang daripada microscopic level. Di mana microscopic level ini kita panggil sebagai peringkat yang paling kecil lah, which is dia melibatkan atoms dan juga molecules. So internal energy ini boleh datang daripada tiga bentuk ataupun tiga source. Yang pertama kita panggil sebagai kinetic energy. So di dalam chapter 5 yang kita belajar sebelum ini, kinetic energy ini ialah energy yang dipossess by object due to its motion. So maksudnya kalau objek itu bergerak, dia akan ada kinetic energy. So untuk atoms dan molecules, okay, sebenarnya dia punya kinetic energy ini datang daripada dia punya translational motion. Maksudnya dia akan bergerak, translational ini maksudnya dia bergerak daripada satu point ke satu point. Kita tahu kan, atoms dan molecules dia akan sentiasa bergerak. Okay, so itu kinetic energy yang pertama. Kemudian yang kedua, atoms dan molecules juga dia ada rotational motion, dia berpusing. Okay, dia ada berpusing dan sebagainya. So itu juga contribute kepada dia punya kinetic energy. Kemudian yang ketiga, atoms dan molecules juga dia akan vibrate. Okay, dia ada vibration. So daripada situ juga wujudnya dia punya kinetic energy. Kemudian yang kedua kita panggil sebagai vibrational potential energy. So this potential energy, okay, sebenarnya datang daripada forces between atoms in molecules. So tadi kalau kita sebut kinetic energy ini datang daripada atoms and molecules. Untuk vibrational potential energy, dia wujud di antara atoms di dalam suatu molecule. Okay? Kemudian yang ketiga kita ada electric potential energy. Electric potential energy ini datang daripada interaction. Okay? Forces between molecules dengan molecules yang lain. Okay, so kita punya internal energy ini akan kita dapat daripada ketiga-tiga source ini melibatkan atoms dan juga molecules. Okay, so since internal energy ini berada di microscopic level, disebabkan dia di peringkat yang paling kecil, maka thermodynamics dan juga mechanics ini kita boleh sebut adalah dua a branch of physics yang berbeza. Sebab kita tahu di dalam mechanics dia melibatkan physical process. Okay, mechanical process. So how come benda yang di peringkat besar ataupun microscopic level boleh affect such microscopic level di peringkat yang paling kecil? There is no way a direct relation between mechanics dan juga thermodynamics. Okay, itu adalah kita punya first thought sebelum mid of 19th century. Okay, until James Joule, okay, and also the other physicists, somehow mereka berjaya tunjukkan bahawa sebenarnya dia ada kaitan di antara mechanics dan juga thermodynamics. Okay, di mana dengan melakukan mechanical process ataupun work, sebenarnya dia boleh merubah secara direct internal energy of atoms and molecules. Dengan erti kata lain, sebagai contoh kalau saya ambil satu gas, di mana kalau gas tadi saya compress, okay, so compress ataupun extend, itu adalah kita punya mechanical process. So apa yang berlaku bila saya compress ataupun saya extend kita punya gas tadi, apa yang berlaku, kita tahu di dalam gas dia ada atoms dan molecules. Sebenarnya dengan melakukan mechanical process,
seperti compression dan juga extension tadi, sebenarnya dia boleh merubah kita punya internal energy. Baik, yang seterusnya kita akan pergi kepada first law of thermodynamics. Okay, so ini adalah dia punya first law. Di mana first law ini sebenarnya dia dibina menggunakan konsep conservation of energy. Cuma dia ada sedikit modification lah. Okay. Untuk chapter ini ataupun di dalam subtopik ini, kita akan sebut banyak perkataan sistem. Okay, so sistem ini merujuk kepada since kita belajar berkaitan dengan gas. So thermodynamics untuk kita punya subtopik ini lebih fokus kepada gas lah. Okay, so bila kita sebut sistem, itu merujuk kepada gas. So kenapa dia adalah special case of law, okay, berkaitan dengan conservation of energy? Kerana dia tidak melibatkan mechanical energy saja, tetapi dia juga melibatkan yang kita sebutkan tadi, which is internal energy. So this is kita punya first law of thermodynamics. Okay, di mana dia adalah delta U. Delta U bermaksud ialah delta change, perubahan. U ialah internal energy yang kita sebutkan awal tadi. So delta U adalah change in internal energy. Is equal to Q. Q adalah kita punya heat energy. Okay, plus dengan W. W merujuk kepada work done. So first kita akan pergi kepada first part, which is delta U. So delta U tadi saya sebut dia adalah change in internal energy. So change in internal energy. Okay, so delta U ini dia boleh ada dua, sama ada delta U sama dengan positif ataupun delta U negatif. Okay, so kalau delta U positif, dia merujuk kepada internal energy is increase lah. Kalau dia negatif, bermaksud kita punya internal energy decreases. Okay. Kemudian kita pergi kepada yang kedua, kita panggil sebagai Q. So what is Q? Q adalah kita punya heat lah. Okay. So heat ini sama juga macam delta U tadi, change in internal energy. Dia boleh ada dua. Sama ada dia boleh jadi positif dan dia boleh jadi negatif. So apa maksud kalau kita buat calculation dan kita dapati bahawa Q ataupun heat itu adalah positif? So apa maksud dia ialah kita punya heat itu being supplied to the system. Okay, so heat supplied to the system. Maksudnya kita akan tambah heat ke dalam kita punya gas ataupun kita punya sistem lah. Okay, kalau dia negatif, maksudnya dia adalah release. Okay, release from the system. So kita akan release heat daripada sistem kalau kita dapati bahawa Q itu adalah negatif. Kemudian yang ketiga, kita ada W, merujuk kepada work done. Now, work done ini boleh ada dua. Satu, sama ada dia akan jadi positif ataupun menjadi negatif. Okay? Di mana kalau work done positif ataupun W itu positif, bermaksud adalah work done on the system. On the system. While kalau dia negatif, dia adalah work done by the system. So apa beza dia? So bila work done on the system, bermaksud kita yang akan buat kerja ke atas sistem ataupun ke atas gas. Dengan erti kata lain, ini adalah compression. So kita akan compress lah gas tadi. Okay, while kalau dia punya work done itu negatif ataupun work done by the system, bermaksud kita punya gas ataupun sistem tadi akan expand.
Okay, so ini adalah dia akan expand ataupun expansion. Okay, so di sini kita nampak bahawa dalam first law of thermodynamics, which is delta U, change in internal energy is equal to Q heat plus dengan work done. So di dalam calculation nanti, mana-mana value delta U, Q dan W, kita mesti cari dia punya sign dahulu, sama ada positif ataupun negatif. Kita tidak boleh masukkan hanya value, dia mesti ada positif dan juga negatif. So nilai positif dan negatif ini sebenarnya kita boleh dapat daripada ayat daripada soalan. Okay? Baik, yang seterusnya kita akan pergi kepada thermodynamic process. So di dalam thermodynamic process kita ada 4 proses. Yang pertama kita panggil sebagai isothermal. Okay? Isovolumetric, isobaric dan juga adiabatic. So ini adalah 4 proses di dalam thermodynamics. So kalau kita tengok pada perkataan dia isothermal. So thermal dia merujuk kepada temperature. Okay, so bila iso bermaksud kita punya T adalah constant. We know this sebelum ini. Okay, kita ada 3 variable yang kita gunakan untuk kita mengukur kita punya gas. Satu ialah dia punya temperature, kemudian dia punya volume dan juga dia punya pressure. So this process yang pertama tadi kita sebut sebagai isothermal berlaku semasa kita punya temperature of the system ataupun gas itu adalah constant. So kalau kita punya T is constant ataupun temperature kita constant, okay, apa efek dia? Efek dia adalah satu, kita punya delta U, change in internal energy will become zero. Tadi kita tahu bahawa delta U, okay, sama dengan Q plus W. So since kita punya delta U sudah menjadi kosong, maka equation tadi dia akan menjadi Q sama dengan negatif W lah ataupun negatif work done. Okay, so ini kaedah kita untuk masukkan di dalam first law of thermodynamics lah. So dari segi graf kita akan ada dua lah. Satu ialah dia punya pressure dan juga dia punya volume. So untuk ke semua proses pun untuk proses thermodynamics ini kita akan gunakan graph of pressure against volume. So kita tidak ada pressure dengan temperature dan sebagainya. So pressure dengan volume sahaja. Okay, so macam mana bentuk graf dia untuk isothermal? Okay, so untuk isothermal bentuk graf dia adalah curve lah. So dia akan menjadi begini. Okay, so dekat sini kalau saya boleh tambahkan point. So let's say di sini kita ada satu point di sini dan satu point lagi di sini. So ini kita akan panggil sebagai P1, okay, dan nilai dia adalah V1 lah, okay. Kemudian di sini untuk point yang kedua kita akan letak dia sebagai P2 dan juga V2. So setiap point dia mempunyai nilai pressure dan juga volume yang berbeza. Now, di dalam proses ini, kita boleh, kita kena masukkan anak panah ataupun arrow. Okay? So, kalau saya masukkan arrow itu daripada point 1 kepada point 2, so, apa proses yang akan berlaku? Dia adalah isothermal. Tetapi, lebih spesifik, since daripada point 1 kepada point 2, kita dapati bahawa kita punya volume itu bertambah. So bila bertambah bermaksud proses ini kita panggil sebagai isothermal. Kita akan panggil dia sebagai isothermal expansion. Okay? Tetapi kalau anak panah itu datang daripada point di bawah ataupun daripada point 2 kepada point 1, contohnya dia naik ke atas begini, maka itu kita akan panggil sebagai isothermal compression.
Okey, kenapa kita panggil dia compression? Kerana daripada point 2 kepada point 1, kita dapati bahawa volume dia berkurang. So, that's why dia jadi compression. Okey. Kemudian, dari segi dia punya untuk mengira work done. Okey, dari segi mengira kita punya work done untuk kita punya isothermal ini, work done itu kita boleh kira dia menggunakan equation nRT. Okay, so what is n? N itu ialah kita punya number of mole of the gas. R is kita punya universal gas constant. T is our temperature. Kemudian kita akan letakkan di sini dia ada ln di dalam bracket adalah V initial over V final. So di sini saya tidak letakkan sebagai 1 dan 2 kerana dia boleh jadi sama ada daripada 1 pergi 2 ataupun 2 pergi 1 lah. So mana-mana kita akan masukkan sebagai V initial dan juga V final. Okay? Kemudian kita pergi pada proses yang kedua kita panggil sebagai isovolumetric. So volumetric di hujung sini bermaksud apa yang constant? Nilai V ataupun volume yang akan menjadi constant. So apa berlaku kalau kita punya V ini constant? Okey. Sebenarnya bila kita punya V itu constant bermaksud tidak berlaku sebarang expansion ataupun compression. Dan kita tahu compression dan expansion ada kaitan dengan work done. So kalau kita V itu constant ataupun proses dia adalah isovolumetric, bermaksud kita punya work done akan menjadi kosong. Okey, akan menjadi kosong. So apa berlaku dengan kita punya first law of thermodynamics? Delta U sama dengan Q plus W. So di dalam case ini kita punya W tadi akan menjadi kosong, maka equation dia akan menjadi delta U sama dengan Q. So itu adalah equation untuk kita punya first law of thermodynamics kalau dia melibatkan isovolumetric. Okay. Jadi macam mana bentuk graf dia? So sini saya akan letakkan P dan juga volume, pressure dan juga volume. So since dia adalah V constant, maka dia punya graf akan menjadi graf secara vertikal. Okey, kenapa dia vertikal? Sebab dia hanya ada satu nilai volume. So volume itu constant. Tetapi yang berubah di sini adalah dari segi dia punya pressure lah. So pressure dan juga contohnya ini adalah P1. Okey, so ini ada dua point. Saya letakkan point sini dan juga point di sini. So ini adalah point 1 dan ini akan menjadi point 2. Okay, so walaupun saya letakkan anak panah ke atas ataupun ke bawah, so itu tidak akan mewakili expansion ataupun compression kerana di dalam isovolumetric tidak berlaku sebarang proses berkaitan dengan compression dan juga expansion. Cuma perubahan di sini adalah perubahan dari segi dia punya pressure sahaja. Okay. So untuk kita punya isovolumetric, di sini kita sudah dapat bahawa nilai work done adalah kosong. So work done akan menjadi kosong lah. Okay. Baik, yang kedua kita panggil sebagai isobaric. So isobaric ialah di mana kita punya variable yang ketiga, which is dia punya pressure of the gas will be constant. So apa yang akan berlaku, kita punya first law of thermodynamics akan kekal macam yang asal lah. So dia akan menjadi delta U sama dengan Q plus W. So tidak ada sebarang perubahan di sini. Dari segi dia punya graf, pressure against volume. So since pressure itu akan constant, bermaksud kita punya graf itu akan menjadi horizontal sahaja. Di mana dia akan kekal dengan pressure yang sama, cuma akan berlaku proses ataupun perubahan dari segi dia punya volume. Sebagai contoh, kalau saya letakkan point di sini dan di sini, maka ini akan menjadi volume first and this will be volume yang second. So kita akan nampak di sini akan berlaku perubahan dari segi volume. So kalau volume itu berubah, bermaksud akan berlaku
compression dan juga expansion. Kalau kita punya proses itu dia anak panah dia ke kanan, kita akan dapati bahawa volume kita akan increase, maka proses ini kita akan panggil sebagai isobaric expansion. Okay? Dan kalau kita punya anak panah, proses tadi dia pergi ke kiri di mana kita punya volume berubah, decreasing daripada V2 kepada V1, maka proses ini kita spesifikkan dia sebagai isobaric compression. Okay? So, yang seterusnya macam mana kita boleh kira dia punya work done? So, untuk proses work done by kita punya gas ini, maka dia akan menjadi negative P. So P itu ialah single value of P. Kita tahu tadi P dia adalah constant. Kemudian dia akan menjadi V final minus V initial. So saya letakkan final dan initial sebab proses ini boleh berlaku sama ada dia start daripada V1 ataupun dia akan start daripada V2. So depends kepada anak panah proses itu sendiri. Okay. Kemudian yang ketiga kita panggil sebagai proses adiabatik. So nama dia tidak ada ISO lah. So apa yang berlaku dalam proses adiabatik ialah kita punya Q sama dengan kosong. Okay? So bila kita sebut Q adalah kosong, bermaksud heat tidak akan masuk ke dalam gas ataupun heat itu tidak akan keluar daripada gas. Okay? So dia tidak akan masuk dan dia tidak akan keluar lah. So that's why dia akan menjadi Q sama dengan kosong. So dari segi kita punya first law of thermodynamics, which is kita tahu equation dia adalah delta U sama dengan Q plus W. So since kita punya Q tadi adalah kosong bagi proses adiabatik, maka equation ini akan menjadi delta U change in internal energy sama dengan work done. Dari segi graf untuk pressure dan juga volume, dia melibatkan curve. Dan bukan sahaja satu curve, tetapi dia melibatkan dua curve lah. Baik, kalau dalam proses isothermal, kita akan ada satu curve. Curve ini kita panggil dia sebagai isotherm. Okay, nama dia adalah isotherm. Untuk proses adiabatik, dia akan melibatkan dua curve, melibatkan dua isotherms. Okay, di mana proses dia ialah, dia akan... So, dia akan jadi cross begini. So, bila kita akan nampak ada dua isotherm. Okay, satu dan dua. Kemudian kita ada satu curve. Okay, yang crossing begini. Maka ini adalah proses adiabatik. So, di sini kalau saya tambahkan dua point. Satu point di sini dan satu lagi point di sebelah bawah. Maka ini kita akan letakkan dia sebagai pressure number one dekat point tersebut. Dan dia akan ada volume. Volume dia kita panggil sebagai V1 lah. Kemudian untuk yang point di bawah, ini kita akan letakkan sebagai P2 dan juga V2 lah. Okay. So sama juga untuk proses-proses macam sebelum ini, dia akan ada direction, dia akan ada anak panah lah. Okay. So kalau contohnya, proses itu, curve dia, dia punya anak panah itu daripada point 1 kepada point 2. So ini kita akan panggil sebagai adiabatic expansion. Sebab apa? Sebab di sini kita akan nampak volume itu akan increase daripada 1 pergi 2. So ini kita akan panggil dia sebagai adiabatic expansion. Dan kalau anak panah itu daripada volume number 2, okay, dia naik ke atas pergi kepada volume number 1, kita punya volume is decreasing. Okay, is decreasing daripada volume number 2 kepada volume number 1. So, apa yang akan berlaku? Dia akan menjadi compression lah. So, dia akan menjadi. Dia akan menjadi compression. Okay. Untuk work done, dalam silibus kamu adiabatik, kita tidak akan mengira sebarang work done. Okay. Baik, kita pergi pada example yang pertama untuk kita punya subtopik thermodynamics, di mana soalan dia adalah example 8.31, di mana soalan dia sebut identify the thermodynamics process below.
So di sini kita ada satu graf. Graf itu ialah graf yang standard bagi thermodynamics, which is kita ada pressure against volume. Dan di sini kita dapati dia ada dua curve. Curve itu ialah curve yang ini dan satu lagi adalah ini. So sekarang ini kita punya example ataupun soalan ini melibatkan two isotherm. So dia ada two isotherms. Which is giving us hint bahawa akan ada berlaku proses adiabatik kalau ada cross between isotherms lah. Okay, so kita akan pergi pada proses yang pertama, which is proses A. So proses A, kalau kita tengok di sini, okay, dia turun ke bawah. Okay, dia turun ke bawah dan dia hanya pergi kepada satu isotherm sahaja. So ini adalah proses yang kita panggil sebagai isothermal. Okay. Adakah dia compression ataupun expansion? Kita tengok balik dia punya anak panah. So anak panah dia sekarang dia ke bawah. Bermaksud kalau kita boleh label di sini, sini volume 1 dan juga volume 2. So kita akan dapati bahawa proses ini kita punya volume itu increasing daripada 1 pergi 2. So bila dia increasing bermaksud itu adalah isothermal expansion bagi proses A. Okay. Kemudian kita pergi kepada B. Okay, so A adalah isothermal expansion. Kemudian tengok pada proses B pula. Okay. Dalam proses B kita dapati dia adalah secara vertikal. So secara vertikal. So bila vertikal bermaksud kita punya volume itu adalah constant. Okay, so volume kita tidak berubah. So bila volume kita tidak berubah, no change bermaksud dia adalah isovolumetric. So bila isovolumetric, dia tidak ada expansion ataupun compression. So ini hanyalah proses isovolumetric sahaja. Okay. Kemudian tengok pada proses C. Untuk proses C, dia melibatkan crossing di antara dua isotherm. Okay, so curve dia ialah curve yang ini. Okay, kemudian dari segi dia punya direction dia naik ke atas, bermaksud perubahan dia datang daripada volume number 2 kepada volume number 1. So since dia adalah cross, dia crossing tadi, so ini adalah proses adiabatik. Kemudian volume dia is decreasing daripada V2 pergi V1. So sebab itu dia akan menjadi adiabatic compression. Okay. So untuk keempat-empat proses tadi, isothermal, isovolumetric, isobaric dan juga adiabatic, the only proses yang tidak ada expansion ataupun compression ialah proses isovolumetric sahaja. Okay. Kemudian kita pergi kepada example 8.32, example yang terakhir bagi subtopik thermodynamics. Okay. So soalan dia sebut, okay, an ideal gas is in contact with heat reservoir so that it remains at constant temperature. Okay, dia sudah bagi kita hint awal-awal. Constant temperature. So bila constant temperature bermaksud T kita adalah T adalah constant. So bila T adalah constant, maka itu adalah proses isothermal. Dan untuk proses isothermal, kita tahu bahawa delta U kita akan menjadi kosong. Okay, so there is no change in internal energy. So that's why lah kenapa equation kita nanti akan menjadi Q sama dengan negative work done lah. Okay, so begitu. Okay, yang seterusnya dia sebut the gas is compressed from volume 24 liter to 14 liter. So bila berlaku compression, okay, so compression ini ada kaitan dengan work done. So bila compression, work done kita adalah positif. Okay. During the process, the mechanical device pushing the pistons to compress the gas is found to be 5 kilojoule.
So, kita punya work done untuk compress ialah 5 kilojoule of energy. So, di sini kita boleh sebut bahawa work done to compress ialah positive 5 kilojoule. Okay, so di sana saya letakkan dia punya sign, positive. Positif 5 kilojoule bermaksud dia adalah proses compression dan dia melibatkan energy sebanyak 5 kilojoule. So, itu maksud dia kita masukkan sign. How much heat flows between the hot reservoir and the gas and what is the direction does the heat flow occur? So, sekarang ini soalan dia tanya, cari nilai Q, okay, untuk kita punya proses. Dan di sana dia akan bagi hint sama ada macam mana dia punya direction bergantung kepada dia punya sign sama ada positif ataupun negatif. Okay. So since ini adalah proses kita panggil sebagai isothermal tadi, maka kita letak penuh dahulu delta U sama dengan Q plus W. So dia adalah isothermal, delta U sama dengan kosong. So ini akan jadi kosong, so kita akan dapat Q sama dengan negatif negatif W. So kita mau cari nilai Q. Nilai W sudah ada tadi, which is Q akan menjadi negatif, kemudian work done compression dia akan jadi positif 5 kilojoule. So Q kita akan menjadi negatif positif akan jadi negatif 5 kilojoule. So apa yang kita boleh interpret dari segi jawapan akhir kita? Negatif. So, refer balik. Apa maksud negatif kalau dia adalah Q? Adakah heat being supplied ataupun heat loss from the system? So, bila Q negatif, kalau kita tengok balik yang tadi, Q negatif bermaksud heat will be released. Okay? So, kita akan sebut di sini 5 kilojoule of heat will be released from the system. So itu cara kita menjawab soalan berkaitan dengan first law of thermodynamics, di mana perlu untuk kita masukkan sign positif dan juga negatif. So positif and negatif macam saya sebutkan sebentar tadi, dia ada dia punya interpretation. So apapun kita baca balik soalan untuk kita tahu sama ada dia punya value itu positif ataupun negatif. So dengan solution 8.32 tadi, maka itu sahaja session kita pada hari ini untuk subtopik thermodynamics. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.